Ya, nyatu sempurna ya. Ini saya akan mencoba menggrafting Lumeria cutting dengan cutting ya. Menurut saya potensiasinya ada ya. Dengan pengalaman yang saya sudah punya ya, seharusnya tetap ada karena cutting Lumeria itu tetap hidup walaupun sudah dipotong berhari-hari, berminggu-minggu bahkan ya. Ini belum ada akar ya. Akar. Nah, nanti akan saya sambung dengan lain jenis ya. Nah, apakah akan hidup ya? Tunggu sampai selesai videonya. Nah, ini juga cutting belum tumbuh ya. Ini yang ini akan saya sambung, akan saya potong ya. Akan saya potong yang ini, akan saya sambung ya. Nah, ini sudah saya potong. Ketannya masih banyak, artinya masih bagus ya. Artinya sirkulasi makanan masih bagus di dalamnya ya. Nanti akan kita cut apa sambung di sini ya. Oke. Baik, cutter aja. Mastic. Wrap. Cutting. Lurus sempurna ya. Bawahnya, sampingnya rapat sempurna guys ya, rata kiri. Sempurna ya. Ya, menyatu sempurna ya. Nah, ini tambah satu lagi ya di sini. Nah, untuk kemudian ini potong. Nah, masih bagus ya. Nempel sempurna sudah rata ya.
sidang dan rapat. Ditarik ya plastiknya ya. Ya, kencang dan rapat. Nempel sempurna ya. Nanti taruh tempat teduh ya. Ini musim hujan, jadi jangan dihujan-hujanin ya. Kalau sudah taruh tempat teduh ya guys ya. Apalagi musim hujan ya. Disandarkan aja. Ini sudah saya sandarkan ya. Intinya dari gangguan-gangguan yang membuat dia stres ya. Jangan digerak-gerakin ya. Nah, ini kalau saya sandarkan aja. Jadi enggak saya pendam ini. Kan taruh aja, yang penting bawahnya ada media pasir, tanah, jangan pakai kompos, jangan memicu pembusukan ya. Ya ini terus bukanya enggak usah lama-lama, enggak usah sampai 1 bulan ya. Jadi ini kalau sudah enggak usah lama-lama, paling ya sekitar 1 mingguan dibuka, biasanya udah menyatu. Nah itu guys ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Kalau mau order cutting plumeria, saya banyak ratusan jenis ya. Oke, terima kasih. Musim-musim ini tempat naruhnya juga terbebas dari hujan ya, jadi tidak terkena hujan langsung. Ya bukan tempat yang gelap juga ya. Sinar juga tidak apa-apa, tapi sebisa mungkin jangan kena hujan lah kalau musim hujan ini ya.